Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, bantu saya ya, dan share ramai-ramai ya. Baik, saya nak komen sedikit berkenaan dengan satu kenyataan yang dibuat oleh Anwar, seperti mana ianya dilaporkan dan dipetik oleh utusan Malaysia. Baik, saya baca ya. Perdana Menteri sekali lagi menegaskan, ini laporan utusannya, laporan utusan. Jadi Perdana Menteri sekali lagi menegaskan beliau tidak sesekali akan mencampuri urusan badan kehakiman. Sebaliknya memberi jaminan akan mempertahankan kebebasannya dengan apa cara sekalipun. Okey. Pada masa yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau menekankan kepentingan badan kehakiman untuk bebas, tidak berat sebelah dan berwibawa pada setiap masa. Beliau berkata badan kehakiman adalah benteng keadilan untuk memastikan kedaulatan undang-undang negara dipatuhi dan dilindungi pada setiap masa. So, Anwar pun ada kata dia tak fahamlah mengapa ada isu ya, orang kata ada penipuan dan sebagainya. Okey. Jadi Anwar perlu faham isunya bukan orang tuduh ada penipuan dalam sistem kehakiman, ada penipuan, ada apa ya. Isunya orang secara am dan berdasarkan pemerhatian saya, majoriti rakyat khususnya yang beragama Islam sudah hilang keyakinan bukan spesifik kepada sistem kehakiman. Tidak sesiapa menumpu kepada sistem kehakiman, tetapi sistem keadilan di negara ini. Banyak sebab. Okay. Kalau kita lihat penumpuan terhadap segala siasatan, tuduhan, ya, kadang-kadang tuduhan tidak berasas seperti yang diputuskan oleh mahkamah dalam kes Muhyiddin Yassin. Segalanya bertumpu kepada pembangkang. Ya. So pembangkang ni kira diberi persepsi jahat. Macam-macam tuduhan ramai kalau kita nak senaraikan, memang senarai dia cukup panjang. Ya. Kira orang-orang ramai dari Bersatu ni dia tak betul. Dari PAS ni banyak tak betul. Ya. Bukti kita hampir tidak melihat bukti. Tetapi tuduhan berlambak dan ini bukannya datang daripada ahli politik semata-mata, ini datang daripada orang kerajaan. So tuduh dah hampir 11 bulan. Ada 2-3 dakwaan di mahkamah tetapi bukti tak ada. Ya. Sampai satu kes Muhyiddin contohnya, angka berubah. Anwar kata ada dokumen bukti. Angka berubah, ubah. Last-last bawa mahkamah, last-last mahkamah kata ni tidak berasas, dia cacat. Lepas tu dia hentikan kes. So itu isu dia. Orang rasa ianya sedang, dan saya sendiri rasa ianya sedang dipergunakan oleh orang politik kerajaan dengan cara yang tidak betul, cara luar tabi'i. Sebelum PRU15, kalau kita lihat kenyataan pemimpin-pemimpin PH ialah ni duduk dalam kerajaan, orang-orang UMNO ni banyak tak betul. Tumpuan dia bukan Bersatu, tumpuan dia bukannya PAS. UMNO dah lama berdekat. Anwar, geng-geng dia semua, UMNO ni bermasalah. Mereka ni pemimpin, kalangan pemimpin kleptokrat, termasuk Najib, termasuk Zaid. Ya, banyak tak betul. Malah pemimpin mereka yang dedahkan apa sebenarnya Zahid hendak. Dia nak bebaskan diri, dia nak lepaskan diri. Ini bukan sesiapa yang beritahu, ini orang-orang dari PH yang beritahu. Dia kutuk. Kemudian mereka dah hakimi pemimpin UMNO ni. Mereka ni pencuri, penyangak, kaki sakau. Dah hakimi orang-orang dari UMNO. Kemudian sebelum PRU15, Rafizi dedah hitam putih penglibatan Zahid dalam skandal LCS yang menunjukkan Zahid telah melakukan kesalahan, telah salah guna kuasa dan kedudukan. Dah terbukti hitam putih. Laporan jawatan kuasa yang dinyah klasifikasikan turut menunjukkan Zahid bersalah. Kemudian itu jadi bahan kempen nak kenakan Zahid, nak bawa Zahid heret ke muka pengadilan. Malah mereka kata sampai nak humban masuk dalam penjara.
Anwar kata, Fahmi Fadzil kata, Rafizi kata, ya. Anthony Locke kata, dalam satu temu ramai Anthony Locke kata Zahid dah kantoi penipu. Kerana ada hitam putih penglibatan Zahid, ada surat yang diminitkan dalam skandal LCS. Tapi lepas pilihan raya, mereka alih tuduhan-tuduhan ni kepada musuh baru, Bersatu dan PAS. Babak UMNO ni semua dah suci, putih. Zahid pula dinaikkan sebagai TPM. Dan Anwar kata dia nak perang rasuah. Tak ada siapa yang percaya terhadap sistem keadilan lagi. Keadilan, ya. Keadilan. Sistem keadilan di negara ni. Kemudian kita beritahu Anwar, kau lantik Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Itu tidak betul kerana itu berisiko memberi tekanan terhadap mahkamah dan pejabat peguam negara. Itu tidak betul. Ada konflik kepentingan. Anwar bukannya hirau. Dia asyik cakap nak lawan rasuah, nak lawan rasuah. Orang dah tak percaya lagi, tapi asyik cakap, cakap, cakap. At last, mahkamah lepaskan Zahid walaupun sudah terbukti kes prima facie. Ya. 11 bulan selepas terbukti kes prima facie, Zahid dilepaskan atas alasan-alasan dangkal yang diberikan oleh pejabat peguam negara dan juga pihak pendakwaan. Alasan cukup dangkal yang kita dah tangkis, saya dah beri penjelasan, saya peguam-peguam dah beri penjelasan mengapa ianya tidak masuk akal. Kemudian kalau mahkamah, dan ini bukan keputusan mahkamah, ini keputusan peguam negara yang terdahulu. Kemudian peguam negara yang terdahulu tu senyap sampai hari ini. Tapi Anwar jadi jurucakap peguam itu, jadi timbul syak mungkin ada campur tangan. Anwar sendiri menimbulkan suasana yang menimbulkan syak ada campur tangan. Dia jadi jurucakap. Dan dia memihak kepada peguam negara. Mana Perdana Menteri boleh memihak? Itu tanggungjawab peguam negara, itu tanggungjawab mahkamah. Perdana Menteri tidak boleh memihak dan menjadi jurucakap peguam negara untuk cuba mempertahankan tindakan melepaskan Zahid. Sebab Anwar ada konflik kepentingan. Itu satu. Kedua, ini bukan tanggungjawab Anwar, ini tanggungjawab peguam negara. Ketiga, kerajaan tidak boleh berpihak dalam hal-hal begini untuk menegakkan keadilan. Jadi Anwar menimbulkan suasana yang menimbulkan rasa tidak yakin terhadap sistem keadilan. Itu yang Anwar perlu faham masalah sebenar. Jadi macam mana Anwar boleh berjanji kepada rakyat akan mempertahankan kebebasan hakim, kehakiman dan sebagainya, sedangkan kerajaan pimpinan dialah yang melakukan perkara dengan cara luar tabii sehingga rakyat sudah hilang keyakinan terhadap sistem keadilan secara am di negara ini. Itu saya kira Anwar sudah terlepas pandang atau tidak faham atau pura-pura tidak faham. Ya, so itu sahaja penjelasan saya. Sehingga kita berjumpa dalam live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.